jatuh sakit. Apakah Tuhan telah memutuskan hakku untuk memiliki ayah seperti ayah lainnya? Pernah berkata, setiap manusia memiliki hak yang dianugerahi oleh Tuhan. Kehidupan di dunia ini akan baik-baik saja jika umat manusia saling menghormati hak orang lain. Karena ayah merampas hak orang lain beberapa tahun silam. Aku akan kehilangan ayah yang biasanya. Ayah yang dahulu bersamaku bermain, menasihatiku. Saat dulu, ayah sangat cerewet melatihku bermain bola. Hingga aku ingat kebahagiaan terpancar saat aku telah berhasil. Aku kehilangan senyumnya saat ia memberiku kado. Ayah stroke, tidak bisa berbicara, bergerak, bahkan tersenyum. Tapi kau tetap ayahku. Nak, bukankah itu ayah? Kenapa, Nak? Bukankah kamu bingung mengapa kita berbincang di tempat gelap? Inilah kehidupan, Nak. Gelap. Hanya bagaimana cara kamu membuat kehidupan ini menjadi terang untukmu dan orang lain. Meski kamu kesakitan, tetaplah berbuat baik pada orang yang menyakitimu. Seperti lilin, ia merelakan dirinya demi cahayanya berguna untuk sekitarnya. Tapi ayah, ayah pernah mengatakan bahwa kehidupan akan seimbang jika manusia mendapati hak dan kewajibannya. Bagaimana bisa ayah mengatakan jika orang yang menyakiti orang lain itu layak mendapat perlakuan yang baik? Tidak pernah ada api jika tidak ada yang menyulut api. Jaga ibumu. Jaga ibumu. Berbuat baiklah. Jangan ikuti nafsumu. Ayah! 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 Di sini kita memiliki aturan dan ini adalah aturan yang berlaku hanya untuk orientasi. Jadi intinya maksud kami melaksanakan orientasi ini adalah agar kalian memahami, mengerti dan memiliki pengalaman bagaimana rasanya hak kalian dirampas. Dengan begitu kalian menghargai hak orang lain dan kalian akan menjadi lebih dewasa dan memiliki kekeratan keluarga yang lebih erat di sekolah ini. Dengerin tuh. Iya kan? Salah dia. Mainin HP pas pengarahan. Keluarin aja gak boleh? Bisa dimainin? Ya udah sih. Orang dia, lagi tuh main HP bukan karena mau ngapain. Wah, itu lagi yang ada ngapain tuh hari ini. Padahal kan kita main OPD. Malam dong, malam dong. Siapa? Ajar aja. Siapa nyuruh? Keluar dewa aja dia. Keluar barisan. Enak. Ambil sate 40 tusuk. Enak. 40 tusuk ke mana? Jualan sate apa? Semua orang tertawa. Padahal ia melanggar hak orang lain. Apakah ini jawaban dari pertanyaanmu kepada ayah? Aku harus menjadi air. Mengalir sesuai takdir dan memadamkan api kebencian dengan keikhlasan. Satu, dua, tiga.
Siapa yang belum ngerjain PR? Aduh. Aduh. Makasih. Bagian kita ngerjain PR, tolong lari 20 keliling di lapangan. Bukan Farhan jika menyerah dengan keadaan. Aku harus seperti lilin, tetap bercahaya hingga habis masanya demi orang-orang di sekelilingku. Ayo, sama yuk. Yuk, ntar gue cek HP sama dompet dulu. Oke. Kok enggak ada sih HP gue sama dompet gue? Serius enggak ada? Seriusan. Enggak tadi gue taruh sini. Coba gue coba deh. Yuk, balik lagi cek. Ayo. Baca dulu kali ya. Itu udah pergi. Udah pergi tuh, udah pergi. Hati-hati, hati-hati. Segera temui saya di kantor saya sekarang. Kalau misalnya buah yang bagus tuh ya, biasanya kan karena pohonnya juga bagus. Ya kalau anaknya pencuri sih, pantas aja ayahnya dianggap pencuri. Atau jangan-jangan ayahnya stroke kena azab dari mencuri tuh. Aduh malu gak sih, malu. Masuk sekolah harusnya gimana sih? Jadi apa yang menuju ke bawah dari Bapak? Farhan adalah korban dari tuduhan fitnah dari teman kita yang cantik ini. Sayang wajahnya aja yang cantik, tetapi hatinya busuk. Sudah, saya mencurinya. Jadi ternyata selama ini lo pelakunya. Gak usah balik lagi kelas ini. Gue belum ganti. Nanti gue diomain nyokap. Yaudah buruan, gue tungguin.
hak gue dong, mau jadi di tengah, di pinggir, atau bahkan depan muka lo. Hak? Manusia kalian punya hak. Ini yang mau gue bilangin. Dari dulu gue kenal lo, lo gak pernah berubah. Lo selalu jahat sama orang lain. Ingat Al, lo tuh manusia. Lo masih butuh juga orang lain. Kalau kejahatan yang lo berikan, lo akan dapat kejahatan juga. Malu lo, malu lo. Ketika lo merampas hak orang lain, jangan marah ketika hak lo dirampas. Kayaknya tau diri. Gue nepeng dong. Abang, gue lupa. Aku benci Farhan, Pak. Ngapa aku sedih menyakitinya? Ia telah menyakitiku. Ia anak dari orang yang menyebabkan papa pergi dari aku. Aku benci dia, Pak. Ia harus merasakan rasa yang jadi aku. Neng, lagi lapar. Di, bagi duit lah. Daripada lapar kan nanti pikiran jadi... Jadi gimana gitu ya? Atau mati mati Sudah cukup, Alisa. Kamu jahat. Jahat. Kamu jahat. Berhari-hari, Farhan tidak sadarkan diri. Keadaannya memburuk. Dokter mengatakan Farhan akan kehilangan dunianya. Mata Farhan buta karena hantaman yang bertubi-tubi. Maafkan aku. Farhan menyadarkanku bahwa manusia yang paling cepat dalam meminta maaf adalah manusia yang paling berani. Manusia yang paling cepat memaafkan adalah manusia yang paling kuat. Dan manusia yang paling cepat melupakan kesalahan orang lain adalah manusia yang paling bahagia. Ketika aku merasa bebanku lebih berat, hidupku memang lebih menderita dari yang lain. Mungkin itu karena Tuhan melihatku lebih kuat dari yang lain. Potential.